dituduh paksa kawin sepawi. Ini respon Siva Melvin. Pelakon Siva Melvin yang dikaitkan dengan puncak kepada kemerosotan prestasi pemain Johor Darul Takzim JDT, Sepawi Rashid tampil mempertahankan dirinya. Jelas pelakon drama Sis Cuba ini dituduh pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim terhadapnya adalah tidak berasas dan dia menafikan dirinya penyebab kepada aksi long lay Sepawi Rashid dalam 3 aksi kompetitif Skuad Harimau Selatan ini. Kata Siva atau nama sebenarnya Nur Siva Athira Amirul Melvin. Itu lagi, dia tidak memberi tekanan kepada pemain kebangsaan yang memiliki kehebatan kaki kiri itu untuk berkahwin hingga menyebabkan Sepawi hilang fokus. Tak pernah paksa kawin, tak pernah minta satu sen duit pun Sepawi. Demi Allah, Allah Maha Adil, kata adik kepada Shatila Melvin itu di laman story Instagramnya. Bagaimanapun, melalui semakan kali kedua, pelakon berkenaan difahamkan sudah memadamkan entry berkenaan. Sebelum ini, hubungan kedua-dua merpati sejoli ini tidak perlu dirasakan lagi apabila Siva pernah beberapa kali meluahkan tentang hubungan cintanya bersama pemain kelahiran Dungun Terengganu itu. Malah, terbaru pada bulan Januari, ketika menyambut hari kelahiran Siva, pemain JDT itu dikatakan membuat kejutan dengan menghadiahkan sebentuk cincin kepada kekasihnya itu. Tindakan Sepawi itu menguatkan lagi spekulasi bahwa pasangan itu kemungkinan bakal melangkah ke fasa yang lebih serius selepas ini. Bagaimanapun, aksi murudum Sepawi Rashid ketika ini nyata tidak disenangi oleh Tunku Ismail yang mendakwa pemain kebangsaan itu tertekan karena dipaksa berkawin dengan Siva. Malah, Tunku Ismail turut mendedahkan pelakon berkenaan hanyalah mahu menumpang di atas kekayaan dan populariti Sepawi Rashid sebagai pemain kebangsaan.